Perniagaan atau penjualan melalui kedai kiosk pada masa ini amat terkenal dalam kalangan usahawan di negara kita yang kian berkembang. Perniagaan kecil-kecilan seperti berniaga melalui kiosk ini adalah satu cara yang sangat baik kerana ianya tidak memerlukan penjual untuk berada pada kiosk yang mereka sewa. Cara ini dapat membantu masa mereka daripada banyak terbuang kerana semua ini dijaga oleh pembantu kedai. Bagi pengusaha atau pengurus kedai, membuka kedai seumpama ini dapat membantu vendor-vendor yang belum mempunyai kedai serta sibuk dengan kerja lain. Melalui dengan adanya perniagaan melalui kiosk ini, pengunjung dapat melihat pelbagai produk seperti makanan, pakaian dan sebagainya daripada berbagai-bagai pengusaha. Ianya juga memudahkan para pembeli untuk tidak perlu pergi jauh membeli barang yang mereka mahukan. Buat masa ni, diorang jual produk-produk pun banyak macam. So, kami sebagai penolong saja untuk diorang menjualkan dan melakukan barang-barang diorang melalui sosial media, so Facebook ataupun Instagram. Satu ruang tergantung dia punya level, tergantung punya paras mata. Kalau paras mata RM40, bawah paras mata RM35, di bawah sekalinya RM25. Ya, kadang-kadang seminggu sekali diorang hantar barang baru. Kalau sekiranya ada yang beli, kalau sekiranya belum tu pun kadang-kadang sebulan sekali. Ada je yang kami sendiri mengusai dan ada je yang vendor sendiri je yang mengusai. Habis vendor ada sendiri yang mengusai? Mengusai semua. Mengusai. Oh, barang makanan tiap hari. Tiap hari? Tiap pagi mengantar dan tiap hari, tiap petang je orang mengambil balik. Ada kalau sekiranya ada sisa. Barang pakaian pun sama je vendor. Syaratnya mesti ada lulus dari Kementerian Kesihatan ataupun MOH. Kebaikannya, contoh macam orang bandar kan menjual untuk kepada orang KB, dapat ia ulang-alik tiap hari. Dia simpan di sini, dan orang KB pun senang juga membeli barang-barang orang yang jual di bandar. Jadi, macam mana feedback orang dari luar kedai? Ramai je yang ambil? Ramai je yang orang bandar pun menyewa di sini. Ramai je? Ya, okay. Kebaikan berniaga melalui kiosk antaranya penjual tidak perlu merasa bimbang akan kerugian kerana ia cuma memerlukan kos rendah untuk menyewanya kerana ia tidak sama seperti menyewa sebuah kedai yang besar. Menyewa kedai memerlukan mereka membayar sewa kedai tersebut dengan harga yang tinggi dan membuat tempahan barang-barang yang hendak dijual dengan begitu banyak serta pengeluaran kos yang besar. Sedangkan menyewa kiosk hanya memerlukan kos yang agak rendah. Perniagaan melalui kiosk ini ianya mudah di mana mereka yang berminat hanya perlu mendaftar dan diikuti dengan pembayaran sewa tanpa wang cegaran. Seterusnya, meletakkan barangan mereka yang hendak dijual ke dalam kiosk. Lagipun berniaga secara kiosk memang mudah dan ringkas kerana tugas mereka khususnya penjual hanyalah meletakkan harga dan menyusun serta menghias kiosk mereka sendiri mengikut cita rasa mereka bagi menarik minat pembeli dan penjual
yang akan menjual serta mempromosi barang mereka.